berupaya membantu masyarakat dalam kepentingan mereka. Tadi saya coba cek air di 4 pulau ini, ternyata di 3 pulau itu ada sumber, yang satu yang belum. Nanti kami waktu cepat akan melihat itu. Hari ini juga kami juga bantu dana apa namanya? Tali asih, macam tali asih, bukan tali asih. Dari pemerintah resmi itu. Tangan kasih. Dana tangan kasih 3.600.000 itu kepada satu kepala keluarga yang dibentukkan dalam bentuk rekening. Tadi secara simbolis saya serahkan pada masyarakat. Kemudian nanti ada dana kampung, dana BLT, dan dana sosial. Itu semua BPJS, itu semua sudah ada. Tinggal nanti kita coba mengakomodirnya lewat para kepala kampung dan kepala distrik, lewat Bapak Bupati, Wakil Bupati, nanti mengakomodirnya itu pasti. Tahun ini harus segera disalurkan kepada masyarakat yang punya kepentingan. Cuma tadi saya lihat ada mekanisme yang mungkin perlu kita bahas kembali di provinsi dan kabupaten, yaitu masyarakat itu harus ke kota atau ke kabupaten Raja Ampat baru mengambil dananya. Kalau uang sekitar jumlah itu, menurut saya itu muspro, apa, tidak sia-sia. Ya, artinya bahwa mereka akan sewa speed, atau mungkin kalau yang punya speed punya BBM tek-tek pulang pergi di sana, makan dan penginapan dan lain sebagainya sudah tidak cukup. Kita akan coba usahakan kalau bisa pemerintah yang hadir di tengah-tengah masyarakat di kampung. Nanti kami akan bicara dengan Bank Papua dan perbankan yang lain, bisakah mereka melakukan upaya-upaya seperti itu. Saya dengar sudah pernah datang dan sama-sama. Saya pikir itu bagian sentuhan yang diharapkan. Kalau Presiden menginginkan hal-hal seperti itu, pelayanan dasar, orang bilang pelayanan dasar itu harus kita lakukan bersama-sama untuk kepentingan masyarakat. Jangan dirugikan masyarakat. Sama kan kalau kita lihat Bapak Presiden kan selalu ingatkan kalau ganti